Halo guys, selamat datang di channel Densa Vision. Dalam video ini, saya akan naik kereta api terfavorit dari Bandung ke Jogja, yaitu kereta api Lodaya Pagi. Saat saya naik, kereta api Lodaya Pagi masih menggunakan rangkaian kereta stainless steel generasi pertama. Yuk, bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip. Ini saya masuk stasiun Bandung dari pintu selatan, yaitu pintu keberangkatan kereta api jarak jauh dan juga kereta api lokal. Kereta api Lodaya akan berada di jalur 4 stasiun Bandung. Untuk menuju ke jalur 4, kita menggunakan Skybridge. Ini adalah kereta api Lodaya kelas eksekutif. Ini toilet untuk wanita. Nah, ini dalamnya guys. Ini kereta api Lodaya kelas eksekutif. Kapasitas maksimumnya sebanyak 50 penumpang. Ini masih pakai sambungan karet ya guys, belum sambungan yang terbaru. Ini masih eksekutif 4. Kita memasuki kereta makan. Ini kereta makannya guys. Nah, di sini ada musolanya guys, bisa untuk 2 orang. Bagus musolanya. Dan ini ada ruang kru. Dan ini ruang operator. Nah, ini adalah untuk kelas premiumnya. Saya duduk di premium 4 paling ujung. Nah, akhirnya kita sampai di premium 4. Dan kita mendapatkan arah yang maju. Nah, kita duduk di sini. Untuk fasilitas di kereta kelas premium ini, setiap tempat duduk mendapatkan laci. Bukan laci ya, apa sih? Ya itulah pokoknya. Terus satu buah kantong kresek untuk sampah. Lalu kursinya ini bisa direbahkan, tapi nggak terlalu rebah-rebah juga sih. Lalu ada 3 buah televisi yang tayangannya entah apa itu. Lalu ada stop kontak. Ingat ya, stop kontak hanya untuk ngecas handphone, laptop, dan tablet. Dan ada jendela. Ya, sudah, cuman itu aja. Oh iya, ada gantungan juga. Jaket. Ini adalah toilet
kereta api lodaya kelas premium. Ini toilet yang jongkok. Di sini ada wastafel dan airnya mengalir dengan normal. Ada cermin, ada sabun, ada tisu, ada tempat sampah, ada shower, ada pegangan, ada tombol flush, dan ada jendela. Oh, ini kan tadi kan toilet yang untuk pria yang jongkok. Nah, yang ini adalah toilet untuk wanita yang duduk. Ini kayaknya ada orangnya ini, air duduk. Kita akan review kereta kelas premium ini. Nah, jadi ini adalah nomor tempat duduk. Jadi kalau dari sini itu urutan 1 sampai 10. Ini kan semuanya tuh nomor 1 sampai 20. Jadi kalau nomor 1 sampai 10 itu masuknya dari pintu yang sini. Tujuannya untuk memudahkan saja sih. Jadi nomor 1 itu di ujung sana. Jadi tandanya itu dia tidak ada toiletnya. Nah, jadi kalau tidak ada toiletnya itu dia tidak ada jendela toilet. Itu berarti itu dimulai dari nomor 1, kursi nomor 1. Sedangkan kalau yang di belah sana itu kan ada jendela toiletnya. Nah, itu mulai dari nomor 20, nomor yang paling besar. Nah, jadi ini yang dekat toilet, yaitu dimulai dari nomor 20 sampai nomor 11. Nah, di sini ada tulisan K3 itu artinya kereta kelas ekonomi atau ekonomi premium. 0 itu tidak berpenggerak. 18 itu adalah tahun pertama dinas, yaitu di tahun 2018. Dan 28 itu adalah nomor urut kereta ini. SLO itu merupakan kepemilikan dari kereta ini, yaitu milik Depo Solo Balapan. BK itu artinya berat kosong, yaitu 38.500 kg. Berhubung sudah jam makan pagi dan takut kehabisan, saya langsung menuju ke kereta makan. Padahal kereta ini belum berangkat loh. Di sini tersedia berbagai macam menu makanan dan minuman, baik minuman panas maupun minuman dingin. Bagi kalian yang tidak bisa ke kereta restorasi, kalian juga bisa pesan makanan dan minuman melalui aplikasi Access by KAI. Kereta makan, saya membeli menu baru ini dari KAI, yaitu nasi ikan dori. Kayak gini guys. Jadi ikan dorinya digoreng tepung, terus sama ada bakwan jagung, ada sambelnya, ada wortel sama buncis atau kacang panjang sama nasi putih. Selamat makan. Ini tuh nasinya kayak nasi liwet gitu, jadi dia dipakai daun gitu, pakai daun jeruk, jadi wangi gitu. Bukan nasi biasa ini tuh ternyata. Stasiun Bandung menuju stasiun akhir Solo Balapan dengan pemberhentian di stasiun Kiara Condong, Ciperdei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Maos, Kroya.
Solo Balapan. Terima kasih. Kereta api Lodaya berhenti di stasiun Kiara Condong. Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta api Lodaya tapi rumahnya jauh dari stasiun Bandung dan lebih dekat ke stasiun Kiara Condong, bisa juga naik dari sini.
Kereta api Lodaya sekarang sedang berhenti di stasiun Cipendei. Stasiun Cipendei ini merupakan stasiun sakti karena seluruh kereta, baik kereta kelas biasa, ekonomi seperti Lodaya ini, bahkan sampai kereta presiden pun harus berhenti di sini. Karena untuk pengecekan rem di rangkaian kereta. Kira-kira berhenti di sini sekitar 10 menit. Di sini juga menaik turunkan penumpang ya. Pertama kali kita ada di stasiun Cipendei. Kita jalan-jalan dulu ke sana ya, guys. Nanti udah kita naik lagi karena takut ketinggalan. Karena berhentinya juga tidak terlalu lama di sini. Cuman 10 menit. Tuh di sana banyak yang jualan-jualan. Kita beli tahu ya, guys. Saya sudah beli tahu. Tahu Sumedang dari ibu-ibu yang jual tadi. Segini 5.000, guys. Lumayan buat ganjel. Kereta api Lodaya diberangkatkan dari stasiun Cipendei tepat pada pukul 9. Selamat datang, kami ucapkan kepada penumpang kereta api Lodaya. Saat ini perjalanan telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Perjalanan yang mengakhiri perjalanan stasiun Tasikmalaya sebelum turun. Kita kembali pelan-pelan agar jangan sampai ada tersisa ataupun tertukar di dalam.
kabel lah, makanya apa? Kabelnya dari gila apa aja cidok ya? Iya. Itu kereta Mataram tujuan ke stasiun Pasar Senen. Ini kereta api Kamandaka. Lodayanya ngebut guys, ini kecepatan penuh 120 km/jam. Gak kebayang di luar kayak gimana ini. Stasiun Ijo, kita akan memasuki terowongan Ijo yang baru. Dan terowongan dulu dengan kereta apa ini ya? Terowongan Ijo. Kereta api Lodaya sekarang berhenti di stasiun Gombong pada pukul 12.08. Di sini kita akan menunggu, akan disusul oleh kereta api Argo Wilis dari Bandung menuju stasiun Surabaya Gombong. Jadi kereta api Argo Wilis itu dari Bandung diberangkatkan pukul 7.40. Jadi beda waktunya 45 menit dari Lodaya ini. Tetapi karena Lodaya ini bukan kereta unggulan, jadi harus mengalah. Argo Wilis merupakan kereta unggulan sehingga perjalanannya harus didahulukan. Sebentar lagi kita akan melihat melintas Argo Wilis di stasiun Gombong ini dengan kecepatan tinggi. Stasiun Gombong ini panas banget. Aduh, tapi udaranya bagus, cerah, tapi panas. Di stasiun Gombong ini sepertinya mau dibangun masjid guys tuh. Masjidnya bagus. Ada seni-seninya gitu, seni lengkung runcing ke atas. Ini kalau udah jadi pasti bagus ini. Kalau ada yang tahu ini buat masjid atau buat apa, bisa tulis di kolom komentar ya guys. Di tepat di belakang Premium 4 kereta Lodaya ini yang saya naik itu, ada kereta pembangkit
coba kalau kereta pembangkitnya taruh di depan, jadi bisa back right, bisa ngelihat arah laju mundur kereta, lampu sinyal jalur 3 sudah hijau. Artinya kereta api Argo Wilis akan segera melintas di sini dengan kecepatan 120 km per jam. Kereta api Argo Wilis memasuki jalur 3 stasiun Gombong. Kereta api Lodaya sekarang tiba di stasiun Kutu Arjo. Buat kalian yang ingin ke Purworejo, kalian turun di stasiun Kutu Arjo ini. Selepas stasiun Kutu Arjo, kereta api Lodaya ngebut, wow, 120 km per jam. Sudah sama kayak kereta kelas kargo. Kereta api Lodaya bisa menjadi pilihan buat kalian dari Bandung yang ingin ke Jogja atau Solo. Jam keberangkatan pagi dari Bandung membuat waktu tiba di Jogja dan Solo sesuai dengan jam check-in hotel. Maka tak heran, kereta ini menjadi kereta terfavorit untuk rute tersebut. Sekarang, kereta api Lodaya pagi dari arah Bandung ke Solo sudah menggunakan rangkaian kereta stainless steel generasi kedua yang membuat perjalanan lebih kedap suara dan minim guncangan. Stasiun Yogyakarta, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Yogyakarta Station. For those
those of you who will end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. Bagi Anda penumpang kereta api Lodaya, dipersilakan untuk segera masuk ke dalam kereta dan menyediakan jalur di dalam kereta bersama. Kereta api Lodaya diberangkatkan menuju Solo Balapan. Dadah! Sampai Solo Balapan. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe channel Densa Vision, dan share video ini ke media sosial kalian. Follow juga akun Instagram @densavision supaya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau DM di Instagram Densa Vision dan akan saya respon. Terima kasih guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.